Pria yang akrab disapa Bang Jayadi tersebut selangkah menciptakan sejarah buat timnas Indonesia. Ya, JIZS bakal bermain di Serie A musim tahun 2024 sampai tahun 2025 setelah sukses membawa Venezia FC promosi pada musim lalu. Adapun jadwal debut JIZS di Serie A 2024/2025 diperkirakan akan terjadi pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Venezia akan bertandang ke markas Lazio, Stadio Olimpico Roma pada laga itu. Apalagi, bek timnas Indonesia itu menjadi bagian penting dalam skuad Venezia FC saat ini. Terakhir, Izes bermain penuh saat Venezia dikalahkan Brescia 1-3 pada babak 64 besar Coppa Italia di Stadion Mario Rigamonti, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Pada pertandingan tersebut, Izes bahkan mencetak satu-satunya gol Venezia. Sayangnya, satu gol tersebut tak mampu membantu Venezia selamat dari kekalahan. Kini JIZS bakal dihadapkan dengan debut yang sulit di Serie A. Pasalnya, lawan yang langsung dihadapinya adalah Lazio. Selama ini Lazio konsisten bersaing di papan atas Serie A, bahkan beberapa kali mereka juga sempat bersaing di zona juara. Selain itu, Lazio juga diperkuat banyak pemain bintang di Serie A. Termasuk Mattia Zaccagni, Pedro Rodriguez, Matteo Guendouzi, dan banyak lagi nama bintang yang lain. Kini JIZS selangkah membuat sejarah untuk timnas Indonesia. JIZS bakal menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bisa tampil di Serie A kasta tertinggi sepak bola Italia. Menarik dinantikan, debut JIZS di Serie A nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.